Sumpah Umi, orang yang ngakak kakak sendiri loh. Ya Allah Umi. Setelah cukup lama diam dan menghilang, kali ini ayah Taki Malik buka suara membantah dirinya melakukan penyimpangan seksual kepada istri sirinya Marlina. Bahkan kini ayah Taki Malik mengaku dirinya siap disumpah pocong demi membuktikan kebenaran kalau ayah Taki Malik tak melakukan itu dan tak mengerti kenapa ada bukti visum dari Marlina. Ayah Taki Malik berani sumpah pocong demi menghentikan tudingan penyimpangan seksual kepada mantan istrinya dan menyebutkan mantan istri sirinya ini adalah seorang pembohong. Dinikahi hanya karena diangkat derajatnya, namun ternyata istri sirinya Marlina malah meminta yang lebih hingga membuat ayah Taki Malik menceraikannya. Ayah Taki Malik mendapat tudingan penyimpangan seksual dari istri sirinya, bahkan istri sirinya Marlina mengantongi visum yang menyebutkan kalau cedera karena dilakukan penyimpangan seksual oleh mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, keluarga besar Taki Malik, ingin meminta maaf atas nama keluarga kepada publik atas berita yang beredar di media sosial beberapa terakhir ini. Saya dan keluarga sama sekali tidak mengetahui permasalahan yang menyangkut ayah saya. Bahkan kami pun tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dilaksanakan. Di awal Marlina keluar mengakui kalau dirinya adalah istri siri dari ayah Taki Malik dan menyebutkan dirinya cedera karena ayah Taki Malik melakukan penyimpangan seksual. Ayah Taki Malik ini membantah punya istri siri, bahkan dirinya membantah mengenal Marlina. Setelah bukti video pernikahan sirinya keluar, ayah Taki Malik barulah mengakui kalau Marlina adalah istri sirinya namun sudah diceraikan. Dan kini menyebutkan Marlina adalah seorang pembohong, model majalah dewasa yang dinikahinya hanya karena dibantu untuk menaikkan derajat. Namun kini malah berbalik menuduh yang macam-macam kepada ayah Taki Malik. Menyebutkan Marlina istri sirinya ini pansos kepada Taki Malik, kepada nama besar seorang Taki Malik, ayah Taki Malik siap sumpah pocong untuk membuktikan kalau dirinya benar, dirinya tak melakukan penyimpangan seksual kepada mantan istri sirinya. Hari ini weekend, jadi kita sekarang quality time sama istri yang tercinta. Nanti Umi, adik-adik nyusul. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.